Baik. Banyak dah soalan ni. Soalan yang pertama, seorang yang tidak menunaikan solat, puasanya tidak sah. Adakah dia mesti menggantikan puasanya setelah dia bertaubat? Seperti mana dia perlu qadha solat yang telah ditinggalkannya? Baik, dia tanya orang seorang ni, dia tak semayang. Lalu bila dia tak semayang, puasanya tidak sah. Jadi kena qadha juga puasa ni. Kita jawab, pandangan jumhur ulama mengatakan puasa orang yang tidak solat ini sah. Ha? Puasa sah. Syarat sah puasa dua. Yang pertama niat, yang kedua imsak, menahan diri daripada perkara yang membatal. Cuma puasanya itu kosong, tidak ada pahala. Bukan tidak sah. Jadi tak perlu qadha puasa, qadha solat. Faham? Jadi orang yang tidak sembahyang, puasa sah, haji sah, zakat sah, tetapi tidak ada apa, kosong sahaja. Kerana solat tu tiang. As-solat timaduddin. Solat dia tiang. Atas tiang ni lah baru ada puasa, zakat, haji, perjuangan dan sebagainya. Jadi betulkan balik, bukan tidak sah puasa orang tak solat. Puasanya sah tetapi tidak ada pahala. Sebut dalam riwayat, kam min saimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash au kama qala. Betapa ramai umatku yang berpuasa tetapi tidak ada pun pada puasa mereka itu melainkan lapar dan dahaga. Kata ulama yang mensyarahkan hadis, tidak ada pahala kerana dia tidak solat. Dalam hadis yang lain, awalu ma yuhasabu alaihi al-abdu fil qabri as-solah. Perkara pertama yang ditanya kepada mayat di dalam kubur ialah semayangnya. Wa in saluhat saluha sa'iru amali wa in fasada fasada sa'iru amali au kama qala. Jika semayangnya elok, maka eloklah yang lain. Jika semayangnya tidak elok, maka amalan yang lain punah ranuh habis. Ne? Jadi kalau tak semayang puasa, tak ada pahala. Dah boleh benda? Boleh lapar, boleh dahaga. Faham? Tu saja. Soalan seterusnya, apakah tujuan seorang muslimah Melayu memakai niqab? Bukankah niqab digalakkan kepada wanita Arab yang mempunyai wajah yang jelita untuk mengelakkan dari dirinya digoda oleh lelaki? Bagaimana pula bagi perempuan Melayu yang mempunyai wajah yang biasa-biasa saja? Wajarkah memakai niqab? Ha, baik. Biarlah dia soal. Kita dengar, kita kongsi. Nah, niqab-niqab ni purdah itulah. Tutup muka. Maka dia kata, adakah orang Melayu, perempuan Melayu kena pakai tutup muka juga? Sedangkan tutup muka ni untuk yang Arab sahaja. Sebab Arab ni comel. Nah, ha, dan yang Melayu ni tak comel, biasa-biasa saja. Ha, kita jawab, mu tahu di mana Arab tu comel? Ha, mu berani tengok muka Arab? Nah, jawabnya, setiap manusia ini kalau yang perempuannya Allah jadikan ada kecantikan yang tersendiri. Comel orang Arab cara Arab, comel orang Melayu cara Melayu. Betul tak? Neh? Ha, comel Jepung cara Jepung, comel orang Afrika cara Afrika. Tak usah kata orang Melayu, tak usah kata Jepung, tak usah kata Hindustan, no, Afrika. Neh, tribe, tahu tribe, suku kaum. Dok pakai baju kok kurang dia, pakai daun kayu sikit boh sini. Lepas tu boh purung sini. Muka lah moslek. Neh, bibir boh piring. Bibir ni boh piring dalam bibir. Tebuk telinga, bukan bubuh lidi ni, umbinya pun dalam lubang besar gitu telinga. Lepas tu coteng pula dengan seluk muka. Siapa berebut set-set lelaki tengok terang, masing-masing memindang hak tu pindang, hak ni, hak ni pindang, hak ni, hak ni nikah, hak ni nikah ni, pasal apa? Comel di mata mereka, terang. Ha, sebab tu bila kita tengok orang puan kita nak nikah,
Nak, orang tunjuk, oh comel. Maknanya comel tu bukan maknanya comel di mata orang lain, di mata bakal suami dia. Bakal suami kata, oh comel, comel lah orang puang tu. Nah, jadi orang puang ni bukan adalah diwajibkan ataupun makna kata atas jalan sunat tutup muka kerana Arab saja dah. Nah, kalau kita tengok sebab-sebab dia hanyalah menutup fitnah. Kerana muka ni tempat besar bagi fitnah. Sebab itulah mana-mana negara pun dia punya gambar pasport mesti muka. Ada negara pasport dia lutut. Ada tak ada. Serema muka belaka. Neh, kerana muka tu tempat cam segala benda. Dan bila dalam Islam pun kalau kita nak kahwin, perempuan yang jenis tutup muka, neh, bila orang nak mari tengok dia, dia buka muka. Dan dia tunjuk dua pergelangan tangan dia. Ni cara meminang merisik dalam Islam. Nak jenis hak perempuan tutuplah, hak pakai nikah, neh, hak pakai cadur tak nampak terus. Bila orang lelaki nak mari tengok kita, nak dia buka muka dan dua pergelangan tangan. Pasal apa? Tak boleh tengok kat lain, tak boleh. Apa sebab tengok muka? Muka inilah tempat yang pertama sekali nak yang dicita-citakan oleh seorang suami. Betul tak? Eh? Ada tak suami bila dia nak nikah, orang nak tunjuk gambar muka bakal sih? Eh? Tak boleh. Aku nak gambar tapak kaki. Tak. Dia nak tengok muka dulu. Eh? Sebab kenang tak kenang nak tengok muka. Maka salah sekali-kali orang yang berkata orang Arab ni saja yang kena tutup muka, salah. Eh? Jadi orang perempuan walaupun kata biasa-biasa saja, kita ambil umum, Allah jadikan dua saja, laki-laki dan perempuan. Maka jenis perempuan ini daripada kutub utara sampai kutub selatan, tubuh dan muka mereka itu adalah aurah. Termasuk dengan makna aurah itu perkara yang memberahikan kepada laki-laki. Neh, jadi ada orang yang Melayu, orang Arab tengok tak ada hal, tapi kalau Melayu tengok banyak hal. Neh, jadi Melayu pun, Jepun mana pun, neh, dia boleh menutup muka jika dia menghendaki. Jangan pakai dalil Arab saja comel, Arab saja beri petenoh, salah. Nah, kalau Arab saja comel, tidak akan berlaku orang Arab kahwin dengan orang Melayu. Neh, bak Melayu ni dia ada kelebihan dia. Apa kelebihan dia? Kelebihan orang Melayu yang tak ada pada bangsa lain. Tahu tak? Muka dia. Orang Melayu ni muka dia muka seluruh dunia. Ada tak orang negro muka macam Cina? Ada tak? Tak ada. Orang Jepun muka macam negro dia? Tak ada. Tapi Melayu muka macam Jepun ada? Ada muka macam Jepun? Orang Kelantan? Ada tak? Ada. Kita ingat orang Jepun laut gapa malam ni? orang Kelantan muka Jepun. Faham tak? Itu kelebihan Melayu. Ada orang Melayu muka macam India? Ada tak? Muka macam Bangla? Muka macam Nepal? Muka macam Indo? Ada. Muka macam orang putih? Aku lah. Jangan marah. Betul tak? Itu kelebihan orang Melayu. Macam mana? Muka macam orang putih, muka macam orang Jepun, muka macam Itali, muka macam Arab lah. Orang kata Yaman. Tak? Orang Wakaf Baru lah. Wakaf Baru. Tak? Orang ingat orang Yaman. Dan ni mana? Ni Cina. Tak Melayu. Nah, itu kelebihan orang Melayu. Muka India, muka Cina, muka Bangla. Nah, jadi tak betul lah orang Arab saja dia kata muka comel. Tak? Ada Muslim yang kata, adakah Muslim yang buta Quran tidak akan masuk syurga walaupun menunaikan solat dan berkelakuan baik? Dia kata ada orang kata, siapa tak pandai baca Quran, tak reti, tak kenal huruf Quran, tak boleh masuk syurga. Salah perkataan ini. Kita nak kata masuk syurga, masuk neraka ni, dia kena nas. Neh? Jangan kata gitu. Nah, tidak ada sebarang hadis pun yang kata siapa yang tak pandai Quran masuk neraka. Yang masuk neraka ni lawan Quran. Nah, hadis tak ada sebut pun siapa yang tak boleh Quran, tak pandai huruf Quran masuk neraka, tak ada.
Tapi hadis ada kata siapa yang pandai Quran, baca Quran dan dia kena laknat. Betul tak? Kam min qari'in yaqra'ul Quran wal Quranu yal'anu au kama qala. Betapa ramai qari yang membaca Quran padahal Quran laknat muka dia sendiri. Ha, tu ada. Jangan kata orang tak pandai baca Quran dia masuk neraka. Sebab tak masuk syurga ni maknanya masuk neraka. Neh, cuma kita boleh kata orang yang tidak belajar sehingga dia tidak reti Quran, maka dia rugi yang sangat besar. Neh, jangan kata dia tak boleh masuk syurga. Kata rugi yang teramat sangat. Apa rugi? Sebab satu huruf Quran, satu pahala digandakan kepada 10. Kalau siapa baca alif lam mim, 30 pahala. Nah, satu pahala saja kalau lebih di padang mahsyar nanti Allah bayar dengan syurga, tanah seluas Yaman sampai ke Syria. Tu kalau lebih satu pahala. Bayang kalau 30 pahala, tu baru alif lam mim, belum habis lagi Al-Baqarah 286 ayat. Orang yang tak pandai baca Quran masa muda okey lagi, bila dah tua-tua, anak tak ada, bini mati belaka dah, boring duduklah rumah nak ngaji tak pandai. Betul tak? Lalah suruh anak beli tali bising, tengok gusti. Puas malam-malam. Tapi kalau pandai baca Quran, untung. Neh. Nak tidur, dok lena dok cakap nak pusing dah. Bangun ah, ambil wuduk, baca Quran. Nah, kaji tak kadang-kadang kita tidur tak lena. Ada tak? Pukul 2 lebih ni warna tak boleh lena kau ni. Tandanya Allah nak suruh kita buat ibadat. Ingat kan dengan dia? Neh, pusing kau ni tak jadi apa. Pukul 12 letak kepala atas batas. Pukul 2 tak jadi apa lagi. Lah tu Allah nak suruh bangun tu. Bangun, ingat ni malam ni kita kaboy. Bangun, ambil wuduk, buat amal. Baca Quran, zikir, selawat, kaki mengatuk tidur. Betul tak? Ah, ni dok pusing kau ni kena dok. Pusing ni dok kena pusing kau nak buat benda. Ya? Hei, dok boleh tidur buat benda. Ha, ah, Facebook. Facebook sama. Nah. Ha. Adakah laki-laki yang pernah berzina dan bertaubat tidak akan mendapat jodoh dengan wanita yang soleh? Ada yang mengatakan laki-laki tersebut juga akan dijodohkan dengan wanita berzina dan bertaubat. Baik. Masalah ni pernah ada orang tanya 2-3 kali. Dia kata orang laki-laki yang pernah berzina dulu lalu dia bertaubat, alhamdulillah. Nah, tetapi kalau dia kahwin kayak gitu, Tuhan akan beri bini dia yang pernah berzina juga. Betul tak? Jawabnya tak betul. Asal ayat ni ada dua tempat di dalam Quran. Nampak? Yang pertama, al-khabisat lil-khabisin wal-khabisuna lil-khabisat. Yang kedua, tayyibat lil-tayyibin. Nampak? Ha. Wat-tayyibuna lil-tayyibat. Perempuan yang baik, jodohnya laki-laki yang baik. Laki-laki yang soleh, jodohnya perempuan yang soleh. Perempuan yang jahat, jodohnya laki-laki jahat. Nah, laki-laki yang jahat, jodohnya perempuan yang jahat. Maksud di sini, siapa yang melakukan kejahatan seperti berzina dan dia tidak takut kepada Allah, tidak taubat kepada Allah, maka ditakuti dia akan berkahwin dengan perempuan zina. Bukan maknanya wajib dia akan kahwin dengan perempuan zina. Sila rajak tafsir-tafsir yang mu'tabar. Jadi siapa yang telah bertaubat, faham? At-ta'ibu habibullah. Orang yang bertaubat adalah hamba kekasih Allah. Kekasih Allah, kata Imam Ghazali, Allah tak akan beri dengan orang-orang yang jahat dah. Batu yang penting ialah bertaubat kepada Allah. Dalil iaitulah dosa yang dilakukan oleh para sahabat di dalam kafir. Betul tak? Sahabat dalam kafir sembah berhala, berzina, berjudi, minum arak, dan ada yang bunuh anak. Lalu mereka bertaubat memilih Islam. Mereka berkahwin dengan perempuan-perempuan yang baik. Neh, jadi siapa yang telah berzina dengan 100,000 orang perempuan lalu dia bertaubat, kosong bukunya daripada dosa zina. Kerana Allah ni bukan taib tetapi tawab, amat-amat menerima taubat.
Nak? Ha. Soalan seterusnya, apakah hukum memegang Quran mobile semasa solat? Masa semayang dia pegang Quran. Quran mana? Quran mobile. Quran mobile mana? Quran hok duduk di iPad. Duduk di laptop. Nah, biasanya hok cek gitu jelah. Jarang orang pegang laptop. Hok 16 inci mayang berat nanang. Nah, jadi tengok di mobile, tengok tangan apakah hukumnya? Ha, dengar molek. Tidak pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana nas tak ada. Dah sana rekalah. Bila nas tak ada, ulama berijtihad. Neh, ulama berijtihad. Neh, kalau dalam kitab fatwa Al-Azhar ada menyebut berlaku perselisihan di kalangan ulama masalah kita semayang, kita pegang Quran. Kerana Quran ni tak wujud langsung Allah. Neh, Quran zaman Saidina Uthman baru ada Quran, baru ada mushaf. Neh, jadi kalau pegang Quran tangan sama ada surat selat ataupun 30 juzuk Quran kecil atau tok imam pakai tengok bawah di Quran besar, hukumnya jika lain daripada solat fardu maka harus bagi imam dan harus bagi makmum. Adapun solat fardu makruh bagi imam. Dengar tu dulu. Solat fardu jadi imam, imam pakai Quran depan. Tok imam dah ingat Fatihah, tengok Quran. Tak, hukumnya makruh. Makruh ni bukan Nabi yang royak, tapi pandangan ulama' fiqh. Faham tak? Lain pada semayang fardu, mayang terawih, mayang apa ke, harus hukumnya. Cuma dalam mazhab Syafi'i, kalau kita belek Quran itu 3 kali berturut-turut dengan anggota berat, batal. Mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali tidak batal. Kerana belek itu adalah bertolong-tolong dalam berje semayang. Faham tak? Jadi tak kira Quran itu duduk bawah, masa sujud nak naik, baru buka muka, ataupun hak jenis Tok Imam baca depan macam Mekah. Ramalah Mekah Tok Imam depan, hak belakang ni arak-arak pegang Quran. Nah, hukumnya tak ada masalah. Neh, pegang Quran dan dengar apa yang Tok Imam baca, tak ada masalah. Yang peliknya, nah, Tok Imam baca Quran depan, kita pegang pedang setiawan, belang mayang, hak tu baru rosak. Soalan seterusnya, saya nak tanya, tadi masa saya tunggu nak solat isyak, ada wudu, tapi masa tu saya ada banyak kali lah tahan kentut. saya tak tahu, saya dalam keadaan masih ada wudu atau tidak. Apa kata ustaz? Ha. Baik. Orang perang kot tanya ni. Tapi tak ada orang pasir tak, orang lelaki. Dia masa semayang tadi, garik. Memang ada wudu. Lepas tu, nak semayang isa ni pula, sejam dah berlalu, dia ragu adakah masih ada wudu. Nah, apa sebab dia ragu? Sebab tadi dia ada berapa kali nak ketuk, dia tahan. Nak ketuk, dia tahan. Faham? Jadi boleh tak dia semayang isa? Tu soalan. Faham soalan, baru faham jawapan. Neh? Baik. 4 perkara yang membatalkan wudu. Yang pertama, kalau kitab-kitab fiqh, Safinatun Najah. Nak kitab, neh? Dia kata khuruju syai'in min sabilain. Keluar sesuatu daripada kemaluan depan atau belakang. Termasuk rih, angin. Neh? Arab panggil angin. Neh, kita panggil ketuk, neh? Keluar kentuk, neh? Baik. Kentuk ni kalau kita tahan, batal tak? Itu kita nak tahu. Sebab dia kata dia tadi ada menahan kentut. Bukan dia kata tadi dia ada mengkentut. Oh, tu lain. Baik, nak tahu batal ke tidak? Dengar dulu. Yang membatalkan khuruj. Khuruj ni keluar. Ni pintu. Nah. Ni pintu ni. Keluar. Kalau duduk tepi pintu, orang nak panggil keluar. Katanya kawan dia, awak tunggu di luar. Dia pun tunggu belakang pintu. Eh, keluar, di luar, di luar. Kena luar daripada daun pintu. Eh, maka begitu jugalah. Ni contoh. Ni Angry Bird. Air kecing.
Ceng mari daripada ni pundi-pundi kecil. Siapa dekat ujung ni? Berit. Keluar tak dia panggil? Keluar tak? Tak keluar. Bila tak keluar, tidak batal. Sebab tu dia kata huruj. Sebab tu ulama-ulama dia buat hasiah pula. Nah, atas huruj tu, benda makna. Kena tu bit luar. Dah kalau duduk kat pintu, nampak lah. Tak batal lagi. Dia kena keluar. Mana di luar. Rek tu biar kecil luar dah. Oh tu lah, tu biar kecil dah. Oh tu batal. Maka ketuk juga. Ini lubang ketuk. Daripada usus besar, kemudian ada satu saluran pergi kepada dubur. Biasanya, dia akan beri gini. Angin ketuk, dia beri gini. Sapa kat ni? Bila sapa dekat ni, kita akan berasa. Masa tu kita berasa. Masa dekat perut, tak berasa. Eh? Angin ketuk, mari daripada usus, dekat nak dubur, lebih kurang 2 inci, masa tu kita akan rasa macam nak ketuk. Masa tu kita boleh menahan atau membiarkan dia pergi tanpa soalan. Faham tak? Neh? Tahu tak? Kalau kita tahan, dia akan berhenti di sini. Tahu tak? Tahan. Ketuk tak kalau tahan? Tak. Tapi kalau kita biar saja, seruf keluar. Itu baru patah. Nak. Tapi kalau dia nak keluar tu, kita boleh tak menambah speed? Boleh tak menambah kelajuan? Ada orang jenis, dia duduk kat ramai kawan-kawan dia. Kalau tak ada orang, dia ketuk macam biasa. Pengih, gitu. Nak. Tiba-tiba kawan ramai. Dia pun sapa kat ni, tekan. Mbak, tekan. Nampak tak? Ha. Dia pun lari. Ha, jadi, dia mesti di luar. Di luar tu baru batal. Jadi, menahan ketuk, duduk sini. Batal tak? Tak batal. Sebab tu ada hadis, jangan menahan kentut. Nampak? Ha. Dalam semayang. Jadi kalau dalam solat, ulama' kata, kita nak ketuk ni ada dua jenis. Yang satu sedikit. Neh? Tengah mayang, rasa nak ketuk. Kita pun tahan. Hukumnya harus. Satu lagi sampai mengganggu khusyuk kita. Nak, dia nak ketuk punya pasal, sampai kita tak ingat Allah dalam semayang. Duk. Kalau begitu, dalam kitab mereka kata, kentutlah dan semayang semula. Sebab tujuan semayang, akimi solata li zikri, dirikanlah semayang supaya ingat kepada aku. Tapi kalau munggi tahan kentuk, ingat aku ke ingat kentuk? Ingat kentuk lah. Neh? Gitu kau tahan berok, tahan kecing. Jadi ada tak situ li zikri? Tak ada. Maka oleh kerana penting mengingat Allah, buang dulu. Ni nak berlawang-lawang dengan hadas, maka semayang semula. Nampak lagi? Ha. Jadi kalau ragu, ketuk-kedok, jawabnya tidak kentut lagi. Nabi kata tengah semayang sekalipun, kalau berasa macam ketuk, jangan keluar daripada sok. Kadang-kadang mainan syaitan, dia mengganggu perasaan kita. Angin itu ada, dia tumpang bisik di telinga, keluarlah, ketuk dah tu. Ambil uduk mula, boh. Ha. Ha, jadi itu gangguan syaitan. Nabi kata jangan layang. Neh? Sampai kamu terdengar atau berbau. Neh? Barulah itu yakin. Neh? Jadi kalau kita tengah semayang atau belum semayang, kita yakin dah ketuk, baru boleh kita ambil wuduk. Neh? Jadi kalau tak yakin, tak payah ambil wuduk. Kalau nak ambil juga, setengah ulama kata sunat. Neh? Tapi jangan ketuk pula kata tak ketuk. Ada orang dia tidur slow, tunggu isa. Nak? Keluar angin sikit. Memang ketuk tapi slow. Sih, gitu je. Lepas tu, bila orang komat, nak mayang, akal dia kata, mu ketuk dah slow, ni sikit je kan? Ambil uduk lah, bawah. Nafsu jawab, sikit je, kan sok mo, sekali-sekala. Tak? Ada juga lagu tu, bukan aku, orang lain lah. Neh? Jangan buat gitu. Neh? Orang yang sengaja, tak boleh. Neh? La yakbalullahu salati ahadikum iza ahdasa hatta yatawat ba' au kama qala. Allah tak terima soalan semayang seorang itu apabila dia telah berhadas. Nak, walaupun keluar kecil dia ketuk dia, mana dia telah berhadas. Hatta yatawadda, sampailah dia mengambil wuduk. Nak. Ha. Soalan seterusnya. Hmm.
Apakah beza rukun tayamum dan syarat sah tayamum? Maksudnya dari segi pembatalan tayamum. Antara sekular dan syiah, mana lebih bahaya? Tolong jelaskan. Lagu mana nak tambah isteri? Bodoh. Baik. Rukun tayamum dan syarat sah tayamum. Rukun ni iaitulah ma yatawakkafu alaihi sihhatu syai' wa kana juz'an minhu, iaitu perbuatan-perbuatan tayamum. Neh, apa perbuatan tayamum? Iaitu niat, iaitu menyapu tanah ke muka dan dua pergelangan. Dah syarat? Syarat lain. Syaratnya hendaklah dengan tanah yang suci. Fatayammamu sa'idan tayyiba, kata Allah. Nah, maka hendaklah kamu bertayamum dengan debu tanah yang suci. Maka yang suci itu satu syaratnya. Yang kedua, debu tanah. Maka lain pada debu tanah, bukan sa'ida. Maka tak boleh tayamum dengan tepung gandum. Walaupun suci, bahan dengan tepung gandum, orang nak buat jepu. Nah, bila sebut tanah, maka cukup syarat dan suci. Tidak disyaratkan debu itu duduk atas tanah. Batu ramai orang tidak mengaji. Bila ayah dia kena tayamum, ayah dia sakitlah, accident, rebah motor, jatuh pokoknya. Nah, sini masuk bersih, masuk bersih. Neh, sini kena seming, kena apa? Tak boleh nak ambil wuduk, kena tayamum. Tapi oleh kerana anak tak mengaji punya pasal, neh, maka bila duduk di hospital tekak nang, tak nak bayang dia erik ayah waktu turun tanah tayamum. Itu lah. Itu rugi orang tak mengaji agama. Faham? Erik ayah ni turun ke beli. Nampak? Macam transformer ayah jalan. Dah masuk si. Pasal dia ingat tanah tu kena duduk di tanah. Padahal tanah tidak syarat duduk atas tanah. Dia pergi ambil tanah yang suci, bubuh dalam tapuwe. Betul tak? Wak naik dekat ayah tekak lapang, tekak 60 pun. Bila masuk waktu semayang, buka tapuwe, tepuk saja. Faham lagi? Kan mudah kata. Habis dah tayamum, tutup tapuwe, sipang situ. Nak? Messi tanya ni debu ni. Secara Messi ni anak tayamum. Ni dah kalau tak faham, sekarang garik waktu turun bulu ayuh bawah ni nak tayamum. Nak. Bahkan kalau duduk di dinding rumah boleh. Rumah dia ni dekat dengan lori tanah duk lalu. Bila lori tanah duk lalu sama, debu atas lori tanah tu terbang ikat di dinding rumah. Maka dia tayamum, dia tepuk di dinding rumah, sah juga. Pasal syarat tanah. Atau tanah tu duduk di lori, tanah tu debu tu duduk di tayar bah, dia pun tahan bah. Bah berarti dia tayamu, dia ring bah. Bah kata ingat nak naik, tak tayamu saja. Hukumnya sah juga, tak ada masalah. Kerana syarat dua, yang pertama debu tanah, yang kedua suci. Tak syarat duduk atas tanah. Antara sekular dan syiah, hak mana yang lebih berbahaya? Jawabnya berbahaya belaka. Kita tak usah kira lebih tak lebih. Nampak? Kalau nak cari lebih tak lebih, berbahaya belaka. Macam orang kata ular laut dengan ikan jerung, hak mana lebih bahaya? Maka kita pun jawab ular laut. Maka bila dengar ular laut je lebih bahaya, dia pun berenang tengok you, dia tak lari lagi. Pasal dia orang kata you tak berakhir mana. Akhirnya bahan di you. Jawabnya, syiah pun berbahaya, sekular pun berbahaya. Sekular, mengenepikan hukum Allah di dalam kehidupan. Syiah, menambah hukum yang tak ada dalam hukum Allah. Sehingga diamalkan dalam kehidupan. Dua-dua ini tidak menjuruskan kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Balik ke tempat yang sama, iaitu api neraka Allah. Maka sama-sama bahaya. Soalan seterusnya, bolehkah niat iktikaf di dalam dewan ini? Baik, satu soalan yang baik. Iktikaf-iktikaf ini dikaitkan dengan masjid. Iktikaf masjid. Tak ada orang iktikaf atau wakaf. Nak pergi mana? Nak pergi wakaf je. Nak buat mana wakaf orang-orang? Iktikaf. Beratlah tu.
apabila sebuah masjid dibina, sama ada masjid tu besar atau kecil, canggih ataupun tak canggih, maka tidak ada khilaf di kalangan ulama boleh beriktikaf di situ. Yang berlaku perselisihan ialah tempat yang bukan masjid. Seperti surau, balasoh, pondok, bilik kat pejabat kita, kita buat pak mayang, dewan malaning, kita buat tempat semayang, boleh ke dok iktikaf? Jawabnya, tengok dulu pada pandangan yang mengatakan mereka tempat itu juga dikira masjid, maka boleh iktikaf. Pandangan yang mengatakan tempat itu tidak dikira masjid, tak boleh iktikaf. Maka yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, selain daripada masjid pada asalnya, maka tidak boleh dikatakan sebagai masjid. Maka tak boleh buat masjid. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Hambali, dewan ni boleh dikira sebagai masjid. Lalu siapa yang nak beriktikaf, silakan. Boleh. Bila dibuat satu tempat untuk semayang. Dan ada satu kaidah dalam mazhab Syafi'i kata, sekalipun untuk sementara sahaja, bila dikumpulkan satu tempat untuk bersolat, walaupun tak ada dinding, walaupun tak ada atap, pasir saja-saja, ada juga kaum mengatakan boleh beriktikaf di situ. Jadi waktu tu guru duk mengajar, ustaz-ustaz duk mengajar tu betul dah. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, iaitu di dalam masjid sahaja. Faham? Jadi kalau kita nak taklid pandangan-pandangan yang luar daripada yang muktamad, silakan. Tak payah balah. Siapa yang nak iktikaf malam ni, silakan. Orang yang tak mau iktikaf, betul juga, ada sandaran masing-masing. Soalan seterusnya, orang duk gelar sama ke kita. Sedih budak ni. Dia kata kita hitam. Kok mana seorang? Jadi soalan saya, boleh pahala tak? Saya sedih ni. Kok mana seorang? Cik bangun nak tengok. Ada sungguh? Dia kata orang duduk gelor ke dia. Orang panggil dia. Apa pasal dia hitam? Jadi dia sedih. Patut dia hitam, orang panggil putih, baru tak sedih. Boleh pahala ke tak? Baik. Kita jawab boleh pahala ke tak? Jawabnya orang gelar tak boleh pahala. Boleh dosa. Nampak? Kalau panggil tu menghina. Tapi kalau nama dia hitam, tak apa panggil hitam. Ada orang nama hitam? Ada tak? Orang lama-lama kan? Ini tak ada dah. Orang dulu-dulu ada tak? Putih ada nama? Ada. Hitam ada nama? Ada. Biru tak ada nama. Baik. Jadi biasanya atas ghalibiyah, hitam di sini makna gelar dok molek, menghina orang. Jadi kalau kita bersabar, boleh pahala. Free saja. Tak payah buka kitab, tak payah pegang sebeh. Orang hina, boleh pahala. Betul tak? Dengan syarat kita orang beriman. Satu hari Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ni kata setengah ulama wali Allah. Kata setengah ulama hukama, orang bijak, orang hebat. Orang soleh. Dia ni hitam, keturunan Afrika. Bibir tebal, rambut khetel. Hitam beletung. Hitam Afrika ni dia macam hitam orang kelingnya. Keling Malaysia ni hitam kalau banding dengan orang Melayu tak. Tapi kalau keling Malaysia ni duduk dengan orang Afrika, keling tu orang akan panggil orang putih. Pasal Afrika ni hitam lagi. Orang rajin pergi Madinah, Mekah, tahu kan? Orang pergi Mesir. Jenis Habsi ni hitam macam ni. Macam batang mat. India tu hitam-hitam dia gelap je tak. Bukan hitam keling. Hitam macam arang. Tu. Maka dia pergi di satu pasar. Orang gelar dia. Hitamnya orang ni. Pasar rodak je tengok. Dia paling hitam dari kalangan orang-orang hitam. Luqmanul Hakim. Tuhan beri ke dia. Hitam lagi.
Jadi orang hina dia, orang kata ke dia, orang kata habis masa orang kata ke dia. Maka lalu dia berkata, sungguh hitam kulit yang diberi oleh Allah kepadaku, tetapi Allah berikan hati aku putih. Nampak? Ha, jadi dia kata, tak apalah hitam kulit pun, asalkan hatiku tidak hitam. Nah, ini Luqmanul Hakim orang hitam. Jadi mu nak berduka cerita benda. Luqmanul Hakim ni ada surah dalam Quran. Surah Luqman. Bukan Haji Luqman dalam Quran, kontraktor bukan. Luqmanul Hakim tu. Nampak tak? Neh. Jadi kita hak putih ni ada nama surah. Nak ina kau orang. Tak ada. Ni orang hitam ada nama surah. Betul tak? Ha. Jadi tak usah bimbang. Baik. Atas dunia ni orang nak yang molek. Maka kalau yang molek itu sehat, yang tak molek itu sakit. Faham tak? Semua orang nak sehat, tak ada bangsa nak sakit. Maka kalau hitam dan putih, orang nak mana? Orang nak putih. Mana putih itu molek pada pandangan manusia. Tak? Walaupun molek belakang sisi Allah. Hari itu ingat tak masa perang Bosnia tahun 89? Perang Bosnia dengan Serbia. Bosnia negara Islam. Eropah lah, orang Eropah. Islam. Perang dengan Kristian Serbia. Jadi ada pelarian. Nah, 80 ribu orang pelarian. Nah, yang pergi ke negara ketiga. Maka dia antaranya dibuka kepada orang Malaysia untuk bela anak orang Bosnia. Berebut-rebut isi borang. Siapa berotok. Nah, beratur nak ambil borang, nak ambil anak akak Bosnia. Pasal apa? Pasal putih. Rambut perang, mata hijau. Dah macam orang putih lah. Bangsa orang putih. Nah, maknanya tiba-tiba tak ada habis anak Bosnia, tapi ada lagi anak Somalia. Tak ada orang ambil borang. Pasal apa? Bukan dia ikhlas nak bantu anak yatim. Dia nak anak comel putih kat ni. Nah, ini masalah kita. Sebab kita menghina orang yang hitam. Baru ni ada gadis-gadis Syria. Nampak? Neh, sedia menjadi isteri. Siapa berebut dalam Facebook, aku nak, aku nak, aku nak, aku nak. Mana? Tiba-tiba tak ada. Apa siapa nak pasal Syria? Syria pipi merah. Pipi ni nampak orat kot dalam. Pipi bini kita dah nampak orat, nampak kurat. Neh, nampak orat. Tumik ni merah, tumik orang Syria. Tu yang berebut dalam Facebook. Nah, apa dah ambil anu perempuan-perempuan Uganda apa tu? Ah, ini masalah. Jadi jangan hina orang hitam. Neh. Kerana apa? Nabi satu hari dia Isra' Mikraj. Nah, sampai atas lagi sampai ke syurga. Neh. Tanya Jibril, benda bau wangi bau syurga. Entah noh. Tunjuk ke Rasulullah. Allah jadikan Nabi mendengar macam-macam nikmat dalam syurga dan mendengar suara orang jalan kerung, 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 kerung dalam syurga. Nabi kata macam kenal je kalau jalan gini. Faham? Jibril kata memanglah sahabatmu Bila Ibnu Rabah. Nabi balik cerita, aku dengar terompoh Bila berjalan dalam syurga. Hebat tak Bila masuk syurga? Bila ni keturunan dia Habsyi, hitam macam ke batang ni, rambut macam takal wah anggun, ni sini sutir, sini sutir, sini sutir rambut, sini sutir, bibir tebal macam Ezoh Hondakak bibir, faham? Mata besar je apreka. Nah, tapi jalan dalam syurga. Nah, kita ada orang dengar kita jalan dalam syurga? Ada tak? Tak ada, perasan seorang je. Nah, tengok cermin, ho. Oh, cekak rambut perasan seorang. Nah, ha, jangan hina orang hitam. Hebat-hebat. Neh? Neh? Ha. Solat sah ke tak tanpa wasitah seperti semayang solat di luar dewan? Baik. Dia kata kalau kita semayang dalam ni penuh, ada semayang luar dah sah ke tak? Dengar molek. Masalah ini masalah ijtihadiyah. Sebab tu dalam kitab-kitab fiqh macam-macam pandangan. Nah, kitab Matan Badrain, kitab Sabilal Mutadin, Buruyah Murtashidin, kita ada kitab-kitab pondok. Oh, budak-budak kena tak? Eh?
Begitu juga kitab-kitab mutaakhirin, kitab-kitab moden sekarang pun panjang juga bahasanya. Yeah? Jadi selagi mana ada pandangan ulama mu'tabar atau fuqaha yang mengatakan sah, tak ada masalah. Yeah? Jadi duduk luar ke, tepi lokang ke, hukumnya masih lagi ada ramai yang mengatakan sah. Yeah? Tak ada masalah. Yeah? Cuma dalam kitab-kitab, biasa kitab turah, dikabur pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Jangan awi putu walak, jangan awi sengaja putu sah. Nah, jadi jangan kuci pitu, jangan kena ngundur ke belakang, kena pusing dari kiblat, jadi dak sah ikut tang. Itu pandangan yang muktamad yang dipilih oleh Imam Nawawi daripada 5 atau 6 buah kitab-kitab. Nah, daripada kitab Imam Haramain. Nah, itu pandangan saja. Jadi tak ada masalah duduk luar, kalau ada lagi dengar pergerakan imam, hukumnya masih sah lagi ikut tang. Soalan seterusnya. Ada orang kata selawat lepas terawih bukan sunnah, bukan ajaran Imam Syafi'i. Bolehkah kita teruskan amalan yang bukan sunnah ini? Allah terima dah amalan yang bukan sunnah. Baik. Dengar boleh. Ada orang kata selawat terawih bukan sunnah, maka kalau kita berselawat tak boleh pahala. Masalah terawih, dengar boleh, yang datang kepada kita masalah qiyam Ramadan ini hanyalah beberapa hadis sahaja yang secara umum. Hadis pertama, man qama Ramadan imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi aw kama qala. Barang siapa yang mendirikan solat Ramadan, maka dalam keadaan iman dan mengharapkan pahala sisi Allah, Allah ampun dosa yang telah lalu. Hadis kedua, Nabi solat solat terawih, solat Ramadan dikerjakan zaman Nabi seorang-seorang. Ada buat di tiang, ada buat depan pintu, ada yang buat dekat mihrab. Nah, tak ada berjemaah. Kemudian Nabi keluar. Bila Nabi keluar, orang ikut Nabi 10 orang katakan. Malam esok Nabi keluar pula, jadi 30. Malam keempat keluar pula, jadi makin ramai. Malam kelima Nabi tak keluar. Orang tanya, apa tak keluar? Ramai orang tunggu semalam. Nabi kata, takut diperdukan oleh Allah. Eh? Kerana Nabi belum wafat. Itu saja kisah terawih yang sahih, yang muktamad, ya, yang bersanad sampai kepada kita. Hak lain tak ada. Eh? Jadi oleh kerana hak lain tak ada, maka ulama-ulama berijtihad. Bila berijtihad, biasanya hasil keputusan ijtihad berbeza. Bila beza itu dipanggil mazhabun, pandangan imam, pandangan imam. Faham tak lagi? Nah, jadi orang tanya ulama-ulama. Di antara ulama-ulama yang kemudian kita sebut nama, almarhum Syekh Ali Jadul Haq, bekas Syekhul Azhar yang lepas, yang bertaraf al-Imam Al-Azam, seorang ulama besar. Di antara lagi Syekh Atiyah Soqor. Nah, yang menjadi rais fatwa, rais lujnah fatwa Universiti Al-Azhar, majlis fatwa Azhar, dia menjadi ketua bahagian fatwa. Jawabnya, dan lagi seorang disebut dalam kitab Syekh Ahmad Syarbasi, Dr. Ahmad Syarbasi, dia jawab dalam kitab Yas'alu Nakafiddin. Ini kita khabar hak mutaakhirin. Neh, hak kemudian. Neh, kerana masalah banyak ni kemudian. Kerana berlaku bala, ada masalah selawat, ada masalah ceramah, buat tazkirah dan sebagainya. Jadi jawapannya sama sahaja. Nah, sekurang-kurang qiyam Ramadan, solat sahaja. Nah, tetapi siapa yang menambah dengan selawat, maka dapat pahala selawat. Siapa yang berhenti dan kemudian bertahlil, dapat pahala tahlil. Siapa yang berzikir, boleh pahala berzikir. Dan kalau dia buat tazkirah, boleh fadilat tazkirah. Maksudnya, dalam berterawih ini, tidak ada satu penetapan kena selawat, kena tazkirah dan seumpamanya. Solat saja. Maka siapa yang tazkirah, silakan. Siapa yang nak berselawat, silakan. Jadi, tak usah balah dah bak ni, selesai lama dah. Masjid yang nak selawat, teruskan. Kerana man salla alaya marratan wahidah, sallallahu alaihi biha asyara. Siapa selawat kepada aku sekali, Allah ampunkan dia 10 kali. Umum hadis tu. Faham lagi? Sekalipun orang yang sedang berterawih. Neh? Dan orang yang bertazkirah, wazakir,
fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Beri tazkirah. Allah tak kata beri tazkirah ni masa terawih ke? Nak lepas terawih ke? Subuh ke? Tazkirah asar ke? Kau pandai? Tazkirah. Maka orang buat terawih, patut ada tazkirah, maka tazkirah itu memberi guna kepada orang yang beriman. Nampak lagi? Bahkan kalau ada masjid tu tak boleh tazkirah, tak boleh selawat. Dia terawih saja je. Tak ada masalah pun. Jadi tak payah balok. Kerana benda-benda yang ditambah ini bukan dalam solat, tetapi selepas solat. Yang dilarang tazkirah tengah solat. Orang tengah solat timan ihdinas siratal mustaqim. Kita naik pegang mic depan, hadirin-hadirin sekalian. Berat dia ni tazkirah, warna orang tengah maya tu baru mengganggu orang solat. Faham lagi? Dan bagi yang berselawat tu, jaga sikit, kadang-kadang selawat tu salah. Biar betul baru dapat pahala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salah tu. Faham? Bukan sayyidina, sayyidina. Ya tu sa'du. Faham lagi? Bukan sayyidun tapi sayyidun. Man sada qaumahu. Orang yang menjadi pemimpin. Baca dengan sayyidun, bukan sayyidun. Faham? Sayyidina hak budak-budak main lah kotak. Buka kotak tu sayyidina. Faham? Sayyidina baru betul penghulu kami. Nabi kata ana sayyidu waladi Adam. Aku sayyidu. Hadis berbunyi bukan sayyidu, sayyidu. Faham lagi? Jadi bila biar betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru betul. Kadang-kadang yang tukang jawab salah. Patut ni jawab sallallahu wasallam alaihi. Baru betul. Tak sallallahu salam alaihi. Habis. Tak boleh pahala. Pasal apa? Sebut salah. Macam kita ambil buah tasbih kan. Jangan ambil orang tiga-tiga. Ambil orang 3 juta. Ada tak sini orang 3 juta? Biarlah mu buat. Mu sambung 3 juta. Subhanallah. Tak ada makna. Baik sebut betul. Subhanallah. Lepas tu makan nasi. Kenapa Nabi kata subhanallah tamla'ul mizan. Sekali subhanallah. Ulama' kata sebut dengan betul. Penuh neraca di akhirat. Faham tak? Ambil hak 1 bilion punya tasbih. Alhamdulillah. Dah boleh pahala juga. Sebutlah sampai minggu depan pun. Tapi sebut sekali saja. Alhamdulillah. Nampak? Tamla'ul mizan pula. Penuh neraca. Wakabak. Nampak? Dah boleh pahala. Sebut dengan molek. Allahu Akbar. Nak? Boleh pahala. Penuh di neraca akhirat. Jadi sebut molek. Nak selawat. Soalan seterusnya. Kau apa dah? Kat aku 2 dah. Tak apalah, kita berhabis mana ni. Tolong terangkan, apakah hukum couple? Adakah ia budaya Islam? Apakah hukum ibu cakap benda yang tak sepatutnya ibu itu cakap, khususnya kepada anaknya? Niat terbagi kepada berapa, ustaz? Minta apa ni? Minta ustaz supaya tidak bercakap banyak. Sebab saya suka cakap banyak. Berapa bulok? Minta ustaz supaya tidak bercakap banyak. Sebab saya suka cakap banyak. Nampak apa ini? Nampak apa budak ni? Baik, tak tahu lah. Minta ti. Baik, dia kata apa soal hukum seorang ibu cakap benda yang tidak sepatutnya. Kalau benda yang tidak sepatutnya, tak soal kata ibu siapa-siapa tak boleh cakap. Faham? Ayah tak boleh cakap, anak tak boleh cakap benda yang tidak patut cakap. Bukan kata ibu saja, maknanya gini. Bila kita duduk title ibu atau ayah, yang salah tetap salah. Islam tak ajar bila ibu betul belaka. Islam tak ajar bila pemimpin betul belaka. Islam tak ajar bila raja betul belaka. Islam tak ajar bila kita imam betul belaka. Lepas tu imam ada kali orang tegur. Subhanallah. Mana subhanallah tau? Hei, budak betul. Hei, mana budak betul? Jadi yang betul belaka Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kadang-kadang salah ayah, kadang-kadang salah anak. Ada ibu yang jenis berahi
maki hamu anak. Betul tak? Salah. Faham? Ha. Neh, tak kira. Jadi kalau ibu cakap benda yang tidak sepatut, salah benda tu. Neh, kita ada anak kat gigi, bukan mesti bila aku ada anak, semua problem salah anak kan. Ada kala salah kita. Nah. Ha. Bila ada pejabat, dia ada boh, dia ada staff. Nah, namanya pengarah, namanya kerani. Kadang-kadang salah kerani, kadang-kadang salah boh. Nah, ha, kadang-kadang salah driver, kadang-kadang salah penumpang. Jadi tengok apa benda yang dia buat. Kalau benda gini buat, ha, salah. Jadi kalau mak sendiri pun kata benda yang haram, ia tetap haram, ditanda sebagai dosa. Neh. Hukum berkapa, kapa ni berpasangan, bukan berkenalan. Berkenalan belum lagi berkapa. Kita kenal dengan seorang perempuan, tak haram. Kerana kenal itu tidak diharamkan. Yang haram ni bila kita kenal, kita berpasangan. Kapa ni berpasangan. Kita akan keluar berdua-dua, baru jadi haram. Nah, jadi kalau makna kenal perempuan, tidak haram. Tapi kalau berkapal, haram. Gendong, takenung, takening, takenung, takening. Nah, maka sudah menjadi haram. Kenapa? Berpasangan mestilah dengan nikah. Tiba-tiba kita berpasangan tanpa nikah. Dah bukan mana berpasangan ni, couple. Tahu dah mendengar balik couple tu bahasa orang putih. Bahasa Melayu berpasangan. Dah, kita duduk sini, orang puan duduk di Sabah. Cuma kita kenal, kita tanya khabar buat amda tu. Goreng nasi, ok, assalamualaikum. Oh, tu bukan berkapal. Faham lagi? Berkapal kita mesti berjumpa. Tak kira jumpa bawah pokoknya, jumpa bawah pokok lanah. Nah, gendong motor, jalanlah kereta, berpasangan. Itu haram. Dan dia bukan budaya Islam. Budaya Melayu yang terikut-ikut budaya Barat. Lepas tu Nabi sebut dalam hadis, latattabi'unna sunana man qablakum shibra fa shibra zira'a wa zira'a. Kamu nanti akan ikut cara hidup orang yang terdulu. Nah, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta lau dakhalu juhra dabin tabi'tumuhum. Sehingga kalau mereka itu masuk dalam lubang biawak pun, kamu akan tiru masuk juga dalam lubang biawak. Seorang kata, ya Rasulullah, ayahud wan nasara, adakah Nabi maksudkan ini kita akan ikut Yahudi Nasara? Maka Nabi jawab, faman, ya, kalau tidak mereka siapa lagi. Nah, ha, jadi berkapal tanpa nikah ke sana kemari adalah budaya Yahudu wan Nasara. Jadi telah diikut oleh orang Melayu. Neh. Ha. Soalan seterusnya, kita ada tiga keping lagi insya-Allah. Saya ada seorang cikgu perempuan yang berpakaian ketat ketika mengajar. Saya tak dapat tumpukan perhatian. Apakah cara untuk menegur beliau? Ha. Baik, cikgu perempuan di sekolah dia pakai ketat. Jadi dia tak boleh tumpukan pelajaran kerana pelajaran itu di papan hitam. Dia hanya beri tumpuan pada papan cikgu tu. Neh. Ha. Cikgu tu bila pakai ketat, time ngadap murid, okey lagi, time musing nak tulis tu. Orang tubuh badan manusia ni, dia tak boleh kita nak tulis dalam keadaan tubuh tak gerak, tak boleh. Boleh kalau nak tulis tubuh tak gerak tapi kat tula. A, B kat tula, C. Kalau nak tulis gitu mesti punggung kena gerak. Maka kalau pakai ketat, anak murid pun tengok atas tu. Ha. Nampak? Masuk tak pelajaran? Tak. Ha, ini masalah. Ini yang Nabi kata, perempuan yang ma'ilatun mumilatun. Pakaiannya tu menyebabkan orang terpandang-pandang kepada dia. Nak? Sebut kata Allah kata dah kullil mu'minina yaghudduna min absarihim dalam Quran dah. Kata kepada laki-laki beriman supaya mereka tunduk pandangan mereka. Tunduk bukan tunduk tengok bawah, nampak punggung pula. Tunduk maknanya pejam daripada yang dilarang. Tiba-tiba di depan mata. Maka agaknya memang susah. Kita nak tengok di papan hitam saja dalam keadaan tak tengok dia kerana syaitan sentiasa ada dalam keadaan ruang yang seperti ini. Betul tak? Sebut lagi orang puan, dia adalah besi berani lawang bagi orang laki-laki. Neh. Jadi nak khabar jawapannya gitu sajalah. Jangan tengok sekali-kali pada tubuh dia, tengok pada yang perlu saja. Neh. Sebab tu kadang-kadang kata ulama, hidup bermukhalatah seperti kita ni, kalau kita jaga
lebih banyak pahala daripada khalwat duduk di bukit-bukit. Kita duduk kat orang ramai, bolok, nak pergi beli kuih, tengok macam-macam. Puasa hak RM1, tinggal 2%, habis pahala. Kadang-kadang habis di sekolah, cikgu jenis tak pakai aurat sempurna, tak tutup aurat sempurna jenis, pakai luar ketat tau. Kita anak murid tak tengok, tak boleh. Cikgu kata, tengok sini belaka, jangan tengok ke lain. Tengok ke dia, dia pakai ketat. Sini timur Cina, tak? Ha, jadi rohok belaka. Nah, ha, jadi masalahnya, biar serema faham Islam. Murid saja faham Islam, rohok-rohok nak tengok ke papan hitam sama. Nah, ha. Cikgu kata, mama, mai ke depan. Ha, mai tengok, saya nak tunjuk ni. Dia duduk atas meja, kursi dia. Dia pun tulis, ha, ni tengok ni. Nah, kita tak ada kursi, berdiri. Tahu tak? Kalau hak pakai tudung, okey lah. Kena hak pakai baju baya, tak akan tudung. Labuh pula sini. Kok ni? Ha? Mak, tengok sini. Dah tengok ni. Dah tengok. Ha, nampak lah. Ha, itulah masalah. Jadi, seorang punya masalah, menyusahkan orang lain. Siapa buat masalah? Cikgu buat masalah. Tahu tak? Ha. Suka ni, set-set ni, pernah buat ni. Ha. Jadi, kita beritahu kepada cikgu, tutuplah aurat. Jangan segan, jangan silu. Eh, cikgu tu tak akan marah. Tapi katakan cikgu tu siapa-siapa yang tegur dia tutup aurat, dia akan rotang. Maka kita letak surat atas meja. Tak salah pun. Takkan kena J 15 tahun. Taklah surat Bismillahirrahmanirrahim. Selawat molek cikgu, kami sudah menderita lama melihat aurat cikgu. Jadi harap cikgu tutup aurat dengan sempurna supaya kami dapat menumpukan perhatian kepada pelajaran kami. Tak? Ha, jadi apa juga, letak lagi surat. InsyaAllah. Nah, jikalau maknanya jihad kita itu kerana Allah, Allah bantu kita. Soalan seterusnya, ada dua keping lagi. Di kampung saya ada sebuah surau yang menggunakan suara radio untuk melakukan azan. Adakah boleh? Bila qomat pakai muazin, azan radio sering berkumandang bila tiba waktu berbuka puasa. Surau kat rumah dia, masa bang, radio. Pakai radio. Masa qomat, pakai Atuk Bilal. Jadi boleh ke tak? Boleh? Tak ada masalah. Cuma kalau orang tu di, orang yang ada, dilantik sebagai Bilal, tapi dia tak laksanakan tugas. Time ngebang, dia pasang dah keset. Maknanya dia tidak melaksanakan tugas. Nah, jadi kalau kita biarkan perkara ni, akhirnya kat pergi, semayang pun radio kok. Makmur ramai. Tok Imam, CD. Takut jadi gitu. Nah, ha, jadi jangan buat gitu. Walaupun ulama kata boleh bang pakai kaset. Nah, ha, tidak wajib mana orang yang tukang bang. Nah, tapi akhir-akhirnya kat pergi tak ada orang belaka. Nah, ha, yang tukang bang radio, yang tukang komak pun radio, Tok Imam VCD, makmum MP3. Jadi tak ada. Surah kosongnya. Akhirnya takut jadi gitu. Ha. Apakah boleh seorang suami meniduri dua orang isterinya sekaligus? Ha. Hebat dia ni. Ha. Ni baru jolok. Nah. Ha. Baik, dia kahwin dua, boleh tak dia tidur dengan dua orang isterinya sekaligus? Ha, jawab. Boleh tak? Boleh. Siapa khabar boleh? Rasa-rasa ya. Ha, itulah pakai serkak jarang. Boleh tak? Tak tahu. Boleh tak? Tak tahu. Boleh tak? Tak tahu. Orang belakang boleh tak? Dia ada dua orang isteri bermadu, boleh tak tidur sekaligus? Jawab. Tak dengar. Boleh? Baik, dengar jawapan dia. Ha, dengar. Tak dengar molek. Bila kita dengar, kita faham, kita amalkan. Nah, sebab kadang-kadang kita nak amal, kita tak faham. Contohnya orang tak faham bab boleh jamak dengan kosor. Nah, siapa masa jamak dengan kosor, dia mari was-was. Eh, aku boleh jamak tak begini ya? Aku boleh ke tak? Ha, tu masalah.
Nah, masa orang kabur dia tak dengar molek. Faham lagi? Ha, waktu dengar molek. Dia kata boleh tak mendiduri dua orang isterinya sekaligus? Baik. Kita jawab. Dengar molek. Tengok makna meniduri itu. Kalau makna meniduri itu bersetubuh, jimak, hukumnya haram. Neh? Ada sebut dalam kitab Fatawa Imam Nawawi, kalau kitab tu rohak lama. Kalau kitab baru ada kitab Al-Mufassa fi Ahkamil Mar'ah. Kalau tak silap juzuk yang ke 9 atau 8. Neh? Ulama Iraq, neh? Tak boleh. Neh? Kerana jimak itu perlukan membuka aurat. Jadi kita dengan isteri kita tak ada aurat, tapi madu ada aurat yang wajib ditutup. Tapi kalau makna tidur, tidur saja, tidur roh-roh itu, bukan tidur makna jimak, tidur tidur itu hukumnya harus. Ha, ada beza tak situ? Neh? Tidur. Dia pergi di hotel, di Kuala Lumpur bawa dua orang isteri. Dia pun sewa satu bilik hotel saja. Tidur saja, tak jimak, tak ada masalah. Neh? Ha, boleh. Walaupun satu katil, cuma tak boleh mendedahkan aurat antara dua madu. Faham tak lagi? Jadi tidur kena pakai seluar. Ha, tak apa tu. Bila kita faham, baru boleh kita ajar orang lain. Baru kita kepaham, baru kita tegur orang cakap salah. Nah, ni kita nak tegur orang, kita pun tak apa faham. Lepas tu balah. Baru ni balah dah janggut Nabi. Nah, Facebook. Nampak berbolok uang sekali. Ha. Lepas tu balah ni balah bak nikok pula. Neh? Ha. Jadi balah tak mau. Ngaji tak mau. Neh? Ha. Biar cerak, biar kemah. Dan jangan ekstrim. Nah. Ha. Batal tak semayang kalau terbayang di mindanya sedang menjimak? Allah rami. Tak ada soalan lain budak ni. Power orang kata baru ni. Jadi biasa kita ni semayang ada gak hari lalat. Ada gak tak? Kita semayang kadang-kadang kita teringat. Nak, ha, maknanya kat gi, nak pergi mana. Ha, gitulah. Tapi orang ni parok ni. Dia semayang, dia semayang, teringat, jimak. Nak, ha, dia start masa tahiyat tu lah. Masa tok tangan tau. Faham tak? Haa, masa tu. Neh? Asal semayang, jimak. Haa. Jadi, guana. Waktulah semayang ini bukan dikira dengan rakaat di sisi Allah. Bukan dikira dengan berapa kali sujud di sisi Allah. Tapi dikira dengan khusyuk kamu di sisi Allah. Berapa lama kamu khusyuk? Banyak mana kamu khusyuk? Jadi yang tidak khusyuk itu dipanggil tubuh saja hadir, hati tidak hadir. Semayang biarlah hadir hati. Hadir hati ni maknanya kita mari duduk atas jadah, hati kita juga di situ menyembah Allah. Jangan hati kita di sejadah, tubuh di sejadah, hati duduk atas katil dengan binimu. Nah, jadi benda-benda lagu ni mari saja astagfirullahalazim dalam hati. Nah, kerana gangguan itu biasa. Itulah mujahadah dalam solat, mencari khusyuk di sisi Allah. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh melawan lalai tapi masih belum mendapat khusyuk, masih terus mencuba, pahalanya syurga juga. Neh? Ha, jangan layang benda lagu tu. Apa Prof perlu buat jika terlupa bayar zakat fitrah lepas raya baru teringat? Ha, kalau bak jimak dalam semayang dia ingat. Tapi kalau bak terah sampai habis raya baru teringat. Ha, boleh tahan awang. Sek sama sa'i juga ni. Neh. Baik. Jadi semayang dia duk ingat jimak sama, tapi bila terah sebulang tepoh dah ingat juga. Raya dah habis dah. Lah dak bayar terah. Wajib bayar masa ingat. Neh, bukan bayar tahun depan. Bayar masa ni ingat, tiga Syawal, tiga Syawal kena bayar. Tak boleh ditangguh lagi. Faham? Kata dalam kitab fiqh, kita teringat tengah malam tak bayar lagi zakat, dan pada tengah malam itu wujud asnaf, wajib kena keluar. Neh? Ha, macam ni, bila tidak ada asnaf di tengah malam, maka dia harus dianjak dibayar pada esok hari. Neh? Ha. Ni dekat nak raya dah ni, kat dia ada tak ingat bayar terus. Nah. Ha. Apakah sunat yang elok dikerjakan di malam raya?
tidak banyaklah kalau hak khusus-khusus di malam raya. Yang antara yang banyak ulama sebut iaitulah bertakbir. Neh, bertakbir. Orang dia buat solat tasbih apa semua tu benda khilaf ulama. Neh, tapi kalau bertakbir pada malam raya, semua ulama hadis suruh, semua ulama fiqh suruh. Allah kata walitu kabbirullah ala ma hadakum, dah hendaklah kamu bertakbir membesarkan Allah kerana Allah beri kamu Islam. Kita bayangkan kalau kita lahir keluarga Buddha, kita lahir keluarga Hindu, kita lahir Majusi, kita lahir Yahudi, Nasara, tak? Tiba-tiba kita Islam. Bukan saja Islam, Islam yang menyokong Islam. Bukan saja Islam menyokong Islam, jaga solat, suka hadir kuliah, menunaikan puasa, cinta kepada Ramadan, kasih kepada selawat dan zikir. Tak, tiba-tiba tidak membesarkan Allah pada malam-malam raya. Pada zaman salafus soleh, dalam kitab-kitab hadis, bergema rumah-rumah para sahabat, para tabi'in dengan takbir. Bukan di masjid saja. Jadi insyaAllah pada malam raya ni, kita bertakbir di masjid, di rumah. Nah, ha, biar maknanya jadi macam zaman salafus soleh. Nah, ha, takbir ya, sangat mudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Setengahnya tambah La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilham. Mudah sangat. Lagu tidak syarat. Nah, buat di masjid, dia bagi mikrofon. Terganung dia anjak mikrofon daripada imam, bila, bila Tok Siok, Tok Siok, JKK, JKK, Timbalang JKK. Lepas tu orang kapung. Mana setiap seorang tu kena kata lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis dia, orang sebelah pula. Tapi, tak ramai yang boleh. Yang boleh, dua tiga orang je. Nah, bila bagi kat dia, dia buat tunduk. Ada dia, buat kejut gitu. Tak, dia buat takut mikrofon. Pasal apa? Pasal tak pandai takbir. Ini yang kita sedih. Nak? Takbir tak pandai, pegang payah. Orang bagi mic pegang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilham. Beres tak? Beres tak? Lagu nombor 10 tak penting. Tu semua mendayu-dayu menyeronokkan saja. Nah, la ilaha illallah wallahu akbar. Lagu tak penting mana? Neh. Tapi sana lah ramanya tak pandai takbir. Tengok kereta di belakang tulis University Sains Malaysia. Tapi takbir tak pandai. Macam mana universiti boleh ambil dia? Nah, nanti yang pelik. Patut nak akad nikah tu suruh takbir raya lu teh tengok. Baik, sebelum kita angkat nikah pengantin, saya suka kiranya untuk menguji pengantin beberapa soalan. Soalan pertama, cuba pengantin lelaki takbir raya sekejap. Nanti lelaki bagai testing, testing. Aduh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Balik awal. Tengok pada pakar rata mengatin siap ngekeri, siap ngapa? Dia bodoh. Nah. Ha. Ini pasal apa jadi gini? Pasal tak mengaji. Nah, orang buat pondok, buat madrasah, buat tu panggil tok guru ni tak mengaji dah dia gitu. Nah. Ha. Allah Rabbi. Jadi takbir jangan kuranglah, kalau boleh tak solat lagu-lagu raya tu malam raya. Saya malaikat mari rumah kita malam raya tu. Nah, mari tengok rumah mana yang bertakbir. Nah, ha, mari rumah tu imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Begitu. Pahala penuh. Pergi rumah tu bila pula? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Begitu. Pergi rumah tu siok pula? La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Begitu. Tu tak? Seronok malaikat. Pergi rumah JKK pula? Jauh tak dengar ni, siapa kat situ dengar. Minta mak, kuih sepotong. Lagu raya. Eh, ha. Balik malaikat, ha, tu rugilah kita. Nak, ha, main lagu sok emang.
Soalan yang terakhir pada malam ini, insyaAllah yang baki itu kita jawab lain kali pula. Okay? Boleh tak kita jual makanan di siang hari Ramadan? Baik, balik agak di soal. Siang hari Ramadan, boleh tak kita jual makanan? Dengar boleh biar kemah keming. Nak? Orang yang bertanya dapat banyak pahala. Sebab dengan sebab dia bertanya ada jawapan. Dengan sebab jawapan ramai yang mengambil faedah. Nah, boleh ke tak jual? Jawabnya tengok dulu apa yang dia jual itu kepada siapa. Kita ambil rekah. Siapa yang mahu makan makanan itu padahal dia wajib berpuasa, maka haram kita jual makanan tersebut. Contoh mudah, tengah hari dia jual nasi. Mari geng-geng rempik yang tak mau puasa, tujuan beli nasi untuk makan siang hari. Faham lagi? Maka makan siang hari itu adalah maksiat. Betul tak? Sedangkan mereka wajib puasa. Maka menjual kepada orang yang nak buat maksiat haram. Yang kedua, mereka tak puasa tapi beli untuk orang yang boleh tidak puasa. Contoh, orang siapa yang boleh tak puasa? Faman kana minkum maridan aw ala safarin. Barang siapa yang sakit atau musafir. Maka orang sakit boleh makan tak? Boleh tak berpuasa. Maka jual pada orang sakit tidak haram. Yang kedua, orang yang bermusafir. Mereka letih tak boleh bermusafir kalau berpuasa, maka boleh. Yang ketiga, orang yang tidak wajib puasa. Mana? Yang pertama dijual pada kanak-kanak. Kanak-kanak nak makan. Kanak-kanak haram tak makan? Tidak haram. Maka jualannya tidak haram. Yang kedua, ketiga-kedua, orang gila. Orang gila wajib tak puasa? Tak wajib puasa. Maka jual nasi ke orang gila tidak haram. Yang keempat, yang ketiga golongan ni, orang perempuan yang sedang uzur, yang period, sekalipun kafir boleh makan. Maka jual kepada perempuan yang period harus dan tidak haram. Adapun orang yang kafir, yang tidak ada halangan, seperti laki-laki yang dewasa yang bukan Islam, nak makan siang hari, haram kita jual. Kerana mereka boleh berpuasa dengan mengucap dua kalimah syahadah. Ini pendapat yang muktamad. Nampak lagi? Kita tak sedar perkara ini. Jadi, tak boleh beri dia makan. Dia nak makan, dia kena cari sendiri. Orang kafir yang period. Orang perempuan kafir tapi sedang period, sedang uzur. Kalau dia masuk Islam, boleh puasa tau? Tak boleh pasal period. Maka boleh jual makanan untuk dia makan. Nampak lagi? Jadi walhasilnya, orang yang wajib berpuasa dan maka haram kita jual kepada dia makanan untuk dia makan di siang hari. Adapun makan selepas maghrib, tak ada masalah. Jadi bila kita jual, orang yang mari wajib tak kita tanya? Tak wajib tanya. Tetapi dengan andaian pada dasar ghalib sahaja. Kalau muka ni memang makan tengah hari, haram jual. Hak ni memang makan untuk bini dia. Bini dia tak puasa. Dia takkan tak puasa, dia tok iman. Bini dia sakit. Maka boleh kita jual. Dah gitu payahlah nak main anggar-anggar gitu. Kalau payah, tak payah jual lah, senang tengah hari. Jadi masalah. Nah, jual alik petang sikit. Kerana petang biasanya orang berbuka puasa. Jadi hati-hati, jangan kita faham semua orang kafir boleh buat belaka, kita tak salah. Bila dia haram minum arak, kita tak boleh jual ke dia arak. Bila dia haram makan babi, kita tak boleh jual babi ke dia. Bila dia haram makan labi, kita tak boleh jual labi ke dia. Bila dia wajib berpuasa dengan masuk Islam, maka dia tak boleh beli makanan kita untuk kita beri dia makan di siang hari kerana menghormati bulan Ramadan. Tak boleh kita jual pada perkara-perkara yang dikira untuk membuat maksiat. Maka siapa yang wajib puasa, dia nak makan siang hari, dia nak buat maksiat, maka tidak boleh kita bertolong-tolong atas perkara dosa. Wala ta'awanu al-ismi wal-udwan. InsyaAllah, daripada sedikit
info maklumat yang kita dapat pada malam ini mudah-mudahan menambah daripada maktabah ilmu yang ada di dalam dada kita. Seterusnya, kita harap Allah Ta'ala memberi kesempatan kepada kita untuk menghabiskan sisa-sisa Ramadan. Sisa-sisa Ramadan ni nak rasa-rasanya nak macam-macam lagi Allah sedia pada kita. Tak usah duduk baluh Lailatul Qadar. Ada orang dia tunggu Lailatul Qadar baru nak minta maaf pada Allah. Ada orang dia tunggu Lailatul Qadar baru dia nak qiyamul lail. Dia telefon kawan dia, dia pesan gini, kalau Lailatul Qadar mu mesej aku eh. Kalau Lailatul Qadar mu BBM aku. Napa? Kalau Lailatul Qadar mu kabar lah Facebook tu. Apa? Pasal aku nak bangun semayang malam. Kalau bukan Lailatul Qadar, aku nak tidur pacerah. Nah, ini kesilapan-kesilapan kita. Ingat, ulama menyebut siapa yang beramal pada satu malam lalu amal itu diterima oleh Allah dua rakaat solat, dua rakaat itu sudah menjadi benteng kepada dia daripada masuk neraka Allah. Sekalipun pada bulan mana, bulan Zulhijjah ke, bulan Syaban ke, dia semayang dua rakaat. Itu contoh. Jadi takkan mesti soalan kita nak semayang pada Lailatul Qadar sahaja. Cuma Nabi suruh kita mengintai-ngintai Lailatul Qadar, maksudnya supaya kita gemar untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Orang yang gemar menghidupkan malam Ramadan akan diberi kunia hadiah malam Lailatul Qadar. Jadi sama ada Lailatul Qadar sudah lepas atau tidak, teruskan nak berjuang, bermujahadah, bersusah payah. Seperti Rasulullah, banyak iktikaf, banyak baca Quran, banyak zikrullah. Yang lebih baik baca Quran di dalam solat. Walaupun dua rakaat, baca Quran dalam solat. Sana kalau dah habis masuk Syawal, kita akan rasa menyesalnya kita sikit ibadat pada bulan Ramadan baru-baru ini. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan pada kita untuk terus dapat bermujahadah, beristiqamah, beribadah sampai datangnya satu Syawal. Dan kita terima kasih banyak-banyak kepada pihak apa benda ni pertubuhan kerabat di Raja Kelantan Al-Muhammadi kerana telah bersusah payah menjayakan atau beri peluang kepada kita untuk berada di dalam istana yang begini indah. Dan taniah juga kepada rakyat Kelantan yang tidak mananya jemu-jemu untuk memenuhi program-program kuliah daripada dulu sampai sekarang. Jadi kita harap Allah berkati usaha kita ini. Apa saja yang kita lakukan walaupun sedikit, Allah beri dengan pahala. Yang keikhlasan kita ni kalau kita nak kira ada banyak kekurangannya. Solat kita banyak tak kena. Bacaan Quran kita kadang-kadang tak ada tadabbur, tajwid comel dah. Dalam perjuangan kita kadang-kadang campur dengan riak, campur dengan dunia dan sebagainya. Maka Allah ampunkan kita sungguh-sungguh, kita mendapat itqu minan nar di akhir Ramadan insya-Allah. Kita baca doa sikit, mudah-mudahan mendapat keberkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma. Allahumma ja'alna fi hadhihi lailatil mubarakah minas su'ada'il maqbulin wa la minal asqiyal mardudin. Allahumma bi barakati syahrika hadza syahri Ramadan nas'aluka an tazuqana sihhata fid din wad dunya wal akhirah. Nas'aluka an tazuqana sihhata fid din wad dunya wal akhirah. Nas'aluka ya Allah an tazuqana sihhata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma a'iz al islam wal muslimin wal syirka wal musyrikin wad damir a'daka a'da الدين. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في مصر. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في سوريا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين المجاهدين في كل مكان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدي سلطاننا وأئمتنا وإمامنا وعلماءنا وكل رعيتنا من في الجنة من الدنيا إلى الآخرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا ودعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله يا رحمن إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.